Halo teman-teman di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mulyana di Cemerlang Vlog. Oke teman-teman di rumah, hari ini kita mau liburan ya. Kita liburan, ayo teman-teman kita barengan ikuti perjalanan kami di Cemerlang Vlog. Oke, hari ini teman-teman di rumah, kita mau jalan-jalan ke pantai. Kami lebih nyaman naik motor ya teman-teman, karena kalau naik mobil itu habis isi perut. Sekarang waktunya ambil tiket masuk. Sudah sampai. Sekarang kita mau cari parkiran ya teman-teman di rumah. Oke, come on. Kita sudah sampai di Kaltim Park. Karena ini baru sampai, setelah parkir saya masih mau cari musola ya teman-teman di rumah. Saya mau sholat dulu. Teman-teman, sebelum kita ke tempat lain, saya mau sholat dulu ya. Ini teman-teman musolanya ya, kecil aja tapi paling enggak enak lah dibawa sholat daripada enggak ada. Musolanya lumayan bersih ya, tapi karena dipakai orang banyak ya jadinya ya berantakan gitu. Sekarang saya siap-siap mau keluar. Kita akan lihat di pantai ya, di alam sekitar. Wis, ngeri. Mau sholat kah? Iya, mau sholat. Oke, teman-teman. Ini ponakan saya ya. Kita sama-sama liburan di sini. Asik tempatnya. Biar teman-teman di rumah butuh liburan, kita bareng aja di sini di Kaltim Park ya. Iya. Oke. Okay. Kaltim Park di Samboja. Asik ya? Asik. Di mana ya mereka? Itu di sana. Pada mandian nih? Iya, sudah selesai. Cuma lagi pada ngumpul bareng keluarga yang lain. Ayo, kita ke sana yuk. Iya. Okay. Ayo. Wow, di sini terlihat biasa saja sih. Tapi kan banyak kapal di pantai itu jarang gitu. Dan saya merasa nyaman lihat kapal-kapal di sekitar. Thank you.
keluarga ya. Mereka habis mandi. Tapi kalau saya gak mau mandi, ribet. Ribet ganti bajunya, ribet bersih-bersihnya, antri di toilet. Nah ini ponakan saya ya teman-teman rumah, namanya Naila. Orangnya juga cerdas, selalu peringkat 1 atau 2 kalau di sekolah. Di pantai ini anak-anak terlihat gembira banget karena mungkin sudah lama di rumah. Ketika liburan rasanya asik. Saya keliling pantai ditemani ini ya, para ponakan, ada Naila, kemudian ada Selfie. Kemudian ada anak saya ya, si Tinor Iklima. Ada juga Ana ya, ya insya Allah sebentar lagi apa ya? Tunggulah kabar berikutnya ya teman-teman. Ayo nak, teman-teman kita mau cari minum dulu. Teman-teman rumah pengen mandi bisa di sini, tapi saya hari ini lagi malas mandi, jadi pengen nikmati dengan cara di sekitar laut aja, samping laut maksudnya. Keliling-keliling dari tadi ya, jadi mulai terasa dahaga ya, jadi udah haus, jadi pesan minum dulu. Kita pesan minum, juga beli ini ya, cemilan ya. Saya merasa nyaman di sini karena tempatnya kurang padat tadi ya, seperti saya sampaikan. Kemudian juga pohon-pohonnya bagus, nggak terlalu tinggi gitu kan, jadi kita bisa ini ya, lebih nyaman memandang, ada yang kehijauan ya, penuh kehijauan. Kemudian juga kita bisa melihat luasnya pantai. Halo teman-teman, alhamdulillah. Lumayan lah hari ini kita udah keliling-keliling di daerah Samboja, tentunya di Kaltim Park. Suasananya asik. Kenapa harus di sini? Karena di sini lebih asik, tidak terlalu padat, tidak terlalu rame. Jadi kita lebih nikmat gitu ya, merasakan jalan-jalannya, liburannya asik lah gitu. Oke teman-teman, sampai berjumpa di video berikutnya di Cemerlang Vlog. Alhamdulillah sekarang waktunya kita pulang. Jika itu
Yang kita cari adalah suatu kebahagiaan, liburan. Itu semua terasa dekat gitu. Tapi kalau penuh masalah ya teman-teman, biasanya apapun itu terasa sulit. Untuk itu buat teman-teman di rumah, jangan selalu membuat resah hati, tapi buatlah bahagia. Karena dengan bahagia dan tersenyum itu bisa memudahkan kita. Wah, ini asik nih, jadi semakin senyum aja terus ya. Ini pesan dari seseorang teman-teman di rumah. Orang tersayang katanya kalau kita senyum itu memudahkan kita 3 hari. Jadi saya suka senyum, tapi yang penting enggak senyum terus-terusan gitu ya.